the secrets now. Maybe you can make it right. Sit down close to baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you say. Yes, I know I'm crazy. Crazy about you. Crazy about you. What's up guys, welcome back to the Twin Channel. Oke guys, di konten kali ini kita akan membahas mengenai beberapa bocoran yang bakalan rilis di Free Fire Battleground. Oke guys, alangkah baiknya guys, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar kalian mendapatkan info-info yang sesuai kalian dapatkan tentang Free Fire Battlegrounds guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke video pertama guys. Kuidah. Oke guys ya, di sini kita akan membahas di video pertama ini adalah event atau Lucky Royal buat bundle E terbaru kali ini teman-teman. Dan kita lihat di sini hadiahnya berkemungkinan kita bisa mendapatkan bundle yang paling keren ini teman-teman ya. Kita kayaknya sudah pernah bahas waktu lalu bundle ini. Dan kita akan perlihatkan kalau nanti ini kita bisa mendapatkan sebuah tiket-tiket yaitu Weapon Royal, Diamond Royal, dan Incubator Royal. Di sini kita bisa mendapatkan, tapi kita tidak tahu nominal untuk dapatnya itu gimana dan untuk spinnya itu kayak gimana, karena kita mendapatkan ini dan Free Fire News langsung teman-teman ya. Kita nggak tahu gimana modelnya itu kayak gimana. Dan kita sudah pernah juga perjelaskan kalau bundle ini bertemakan kayak dokter-dokter gitu. Dan lihat aja maskernya kayak gitu, kayak kayak pasien virus corona gitu teman-teman. Kalian gimana buat bundle next ini teman-teman? Gimana pendapat kalian ya teman-teman untuk event yang akan dirilis ini? Menurut gue sih ini bundle ini keren banget. Oke, kita akan bahas lagi ke video selanjutnya. Oke ya, di sini kita akan perlihatkan katana berapi. Kita sudah pernah bahas di konten yang lalu teman-teman untuk katana yang berapinya akan rilis di Free Fire Battlegrounds. Kita akan perlihatkan di sini untuk katana apinya. Menurut gue sih ini katana apinya keren banget dah. Ini tipe gua bet dari ini ya teman, buset. Oke, langsung aja kita perlihatkan ini katananya yang berapi-api teman-teman, kayak shotgun api itu ya, yang damage-nya plus 2 itu untuk legendary senjata kesukaan frontal teman-teman. Dan ternyata ini buat skin senjata dari katana ini ternyata rilis di shop teman-teman, dan juga harganya sangat murah meriah, yaitu cuma 300 diamond. Bayangkan aja skin katana yang legendary bisa dapatkan cuma 300 diamond saja teman-teman. Jadi gimana kalian bayangkan teman-teman ya, kalian memegang katana, wush, pasti mantap banget, dan teman kalian akan iri kalian menggunakan katana berapi ini, dan tangan kalian itu ada efek-efek apinya gitu teman-teman. Jadi menurut kalian, pendapat kalian tentang katana itu nih gimana? Kalian juga bisa memasak menggunakan katana ini ya teman-teman. Jadi menurut kalian katananya gimana? Menurut gua sih ini katananya harus kita beli, karena efeknya ini lebih banyak daripada efek-efek dari katana yang lain. Ini tipe kita bedah, buset. Jadi menurut kalian ini bakalan dirilisnya di event atau top up, atau bisa dibeli secara langsung untuk 300 diamond doang? Tapi kalian juga bisa komen di bawah ya teman-teman, ini katananya akan dirilis lewat mana. Tapi pastinya ini katananya akan dirilis bersamaan bundle yang sudah pernah bahas di konten selanjutnya, itu yang kayak bundle kayak samurai gitu teman-teman. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Oke guys, kita langsung masuk aja ke video selanjutnya. Oke guys, kita langsung masuk aja ke video selanjutnya. Video selanjutnya ini ada event terbaru buat di Free Fire Battleground. Kita lihat di sini eventnya bisa berkesempatan mendapatkan alok, karakter alok, dan mendapatkan apa sih namanya ini yang kita pernah bahas itu teman-teman, yang bandel yang samurai itu, yang hanya sini perempuannya doang. Tapi kita nggak tahu ini apa bener di server luar akan dirilis ini apa enggak, karena di sini kita perlihatkan di sini udah muncul skin katana api, dan ada juga di sini yang nggak jelasnya ini karena muncul bundle hip hop yang season 2 teman-teman. Tapi kita nggak tahu, mungkin akan dirilis tapi bundle isi hadiahnya akan jauh lebih diganti mungkin. Kemungkinan sih alok mungkin ada, tapi bundle untuk hip hop yang perempuan yang ceweknya ini sama
samurai apinya ini mungkin nggak ada teman-teman. Kita nggak tahu juga gimana jadinya kayak gimana teman-teman. Dan hadiah-hadiahnya juga termasuk ada hadiah-hadiah songnya seperti Diamond Royal dan juga api unggun dan juga makanan pet. Dan juga situ ada kita bisa mendapatkan hadiahnya yaitu sebuah pandel yang pasangannya tadi yang dokter-dokter juga teman-teman. Sudah pernah bahas di konten yang lalu teman-teman ya. Oke, menurut kalian gimana buat next event atau bundle-bundle tersebut buat event ini? Kita juga nggak tahu apakah benar akan dirilis di Indonesia, tapi kalau dirilis di Indonesia kemungkinan sih hadiahnya akan jauh lebih diganti. Oke, sudah dulu untuk video hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui beberapa bocoran-bocoran yang bakal rilis lagi di Free Fire Battleground. See you di next video.